Hei, kok kenapa, Man? Kok kayak orang yang ada pusing pikir negara saja? Iya nih, aku bingung banget nelaah tugas makalah dari Bu Wuri kemarin. Yang tentang energi terbarukan itu loh. Itu apa ya, Fred? Oh, itu tuh tentang energi yang berasal dari proses alam, yang dia tuh berkelanjutan, Man. Nah, kitong ini juga bisa kembangkan di tongku daerah. Maksudnya? Tong kan tinggal di daerah pegunungan toh, yang dia pu angin tuh berhembus banyak sekali. Bisa itu tong manfaatkan untuk buat energi listrik tenaga angin. Sudah bermanfaat, gratis lagi. Itu sudah maksud dari tugasnya Ibu Wuri. Makanya Man, biar begini-begini juga tong tuh harus punya yang namanya kemampuan berliterasi. Apaan lagi tuh? Itu Man, kemampuan untuk membaca, memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan, kemudian mengartikulasikan dan mengekspresikan hasil analisis tersebut. Wah, ngerti. Baru mulai paham aku. Kalau numerisasi itu apaan, Fred? Numerasi itu pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mengembangkan kemampuan memahami dan menggunakan data numerik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari guna menyelesaikan permasalahan melalui penalaran logis. Literasi dan numerasi itu terhanya tong dapat dari mata pelajaran bahasa atau matematika saja, Man. Itu juga tong bisa dapat dari semua mata pelajaran. Lagi merhatiin apa sih, Sa? Ini nih tentang literasi dan numerasi. Ternyata penting juga ya. Nah, ini contoh yang benar. Bukan cuma siswa yang harus mengerti, guru juga harus paham bahwa pengembangan pembelajaran dan kompetensi siswa dapat dicapai melalui pembelajaran yang berfokus pada kemampuan literasi dan numerasi. Contohnya melalui apa ya, Pak Dewa? Literasi dan numerasi dalam setiap mata pelajaran dapat diajarkan melalui A. Penugasan siswa untuk membaca dan memahami materi pelajaran tertentu atau materi berupa narasi, grafik, diagram, atau tabel. B. Siswa mencatat informasi-informasi yang dianggap penting dalam materi pelajaran tersebut. C. Siswa diminta belajar dalam kelompok kecil. D. Siswa diajak untuk membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman mereka. Dan E. Guru memberikan feedback yang positif dalam membangun kemampuan siswa untuk menganalisis dan mengekspresikan ide dan kesimpulan yang mereka bangun, baik berdasarkan narasi, grafik, tabel, dan diagram tersebut. Oh, begitu, Pak. Penting bagi kepala sekolah untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan bagi guru dan siswa, sehingga kemampuan literasi dan numerasi siswa dapat terbangun.